Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sesepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara tasyakur musholai kula lan panjenengan sami. Mugia kelawan ketemuan kula lan panjenengan sami teng dalu samudiki bisa ndadekaken temurune hidayah rahmah lan barokah Allah Subhanahu wa taala kadhewe kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Kumpul bebarengan kula lan panjenengan sami belajar mensyukuri dateng nikmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Karanten ning akhir-akhir zaman kian ternyata tradisi syukuran iku wis mulai tipis. Semakin hari semakin uang beli bisa syukur dening nikmate Gusti Allah. Semakin hari tambah bulan, tambah dina, tambah tahun, malah justru akeh menusa, akeh uang sing pada ngersulah ning kehidupan kula lan panjenengan sami. Jadi akeh kecewane, akeh ngersulane, akeh mengkele, akeh dugale, tapi arang-arang syukur maring Gusti Allah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala ndawakan mayyamallahu bik bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Gusti Allah beli bakal ngupai adab ning menusa nalikane menusa neki gelem syukuran maring Gusti Allah. Nalikane menusa ne gelem syukur akan nikmati Gusti Allah. Kenapa? Karena nalikane kula lan panjenengan sami beli bisa syukur ning nikmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi adalah kekecewaan di dalam kehidupan. Dan yang merusak tatanan kehidupan adalah ketika kula lan panjenengan sami sering mengeluh, sering merasakan kekecewaan. Akhirnya ketemu karo apa baik bisa jadi kecewa, dipimpin siapa baik bisa jadi kecewa, dipimpin Jokowi kecewa, NU dikutuanin Gus Dur kecewa, ganti Kiai Said Akil kecewa, pengen zaman Kiai Haji Mujadi kecewa. Akhirnya semua kehidupan kula lan panjenengan sami dikecewani kabeh, dan manusia yang seperti ini pasti hidupnya akan tersiksa. Kenapa? Karena uripe selalu kecewa, ndelengin kecewa, ya yang calonan bupati calonnya beli tadi ya kecewa, enggak luang dumbangi kabeh gimetan. Nah iya, nananduran tandurannya beli tadi kecewa, akhirnya uang sing melu tandure ya dumbangi kabeh. Jadi orang yang banyak kecewa, orang yang banyak mengeluh itu adalah orang yang merusak tatanan kehidupan. Jadi ne urip iki ruwet ngampret. Kenapa? Karena urip pegula lantan jenengan sami ake ngeluh. Kenapa ake ngeluh? Karena beli syukur dene nikmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bilang supaya aja kecewa ke jepriwen jangan ayu disyukuri nikmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dawe Allah Subhanahu wa ta'ala, ya fa'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Gusti Allah bakal beli nyiksa sampean kenalikane sampean ya golem syukuran purngandel karo Allah Subhanahu
wa ta'ala yakin bahwasane sa alam dunya kirlan kak sing emaning luwihi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bakal Gusti Allah ngongkon gula lantan jenangan jami umat manusia ki bakal Gusti Allah ngongkon iku saking emane saking sayange Gusti Gusti Allah. Tapi nalikane ana sejene Gusti Allah kan ngongkon sampean yakin sampean hanya sekedar dimanfaatkan atas perintah manusia tersebut. Kenapa wong mau parkaro sampean? Karena anak karpe. Kenapa wong pun emaning sampean? Karena anak kepengene. Tapi Gusti Allah emaning manusia orang kepengen apa? Kepengen manusianya kongkon seneng, kepengen manusianya kongkon bahagia. Makanya kongkon syukur nih Gusti Allah bari apa? Bakal sampean gelem syukuran nih nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala sampean ki bakal jadi wong seneng. Kenapa? Karena urip langkah meremute, karena urip langkah bugale, karena urip langkah ngeluwe, karena urip langkah kecewane. Kenapa tidak ada kecewa? Kenapa tidak ada keluh kesah? Karena sampean bener-bener syukur nih nikmatnya Gusti Gusti Allah. Bareng kian gulak lan panjenengan sami subhanallah boro-boro nyukuri nikmate Gusti Gusti Allah. Jagat nembe utan pirang dina be wis padang kelenteng wae ya wis tragak je Gusti pepean lah sing garing. Iya nembe diudani pirang pirang dina diajar panas selawas-lawas yang ngomong maning wae kiamat je kene. Panas wae lah kaudan mudan banyune entok. Habe akhirnya dipain Gusti Allah sedina panas, sedina beli, ya sedina udan, sedina panas, sedina udan, sedina panas. Ku boro-boro ngalem Gusti Allah malah jawab ya wis leglok jadi jagat. Ya kenapa? Karena kula lan panjenengan sami manusia tidak pernah bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya wujud terima kasih kula lan panjenengan sami maring Gusti Allah adalah bersyukur karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pidan carane kira-kira bersyukur wattaqullah la'allakum tashkurun, takwa maring Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami bisa bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya lakonana perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami bisa bersyukur ngerasakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak apa? Biasanya kula lan panjenengan sami pada waktu zaman semana. Makanya para alim sering dawakan watama musyukri bima arifatil ajzi. Sempurna nih wong bisa syukuran baka kelingan lagi sengsarane, baka kelingan lagi blena blena. Kayak ngapa sampean pengen urip nih kene tahun 80-an boro-boro motor pating glidik ya. Boro-boro motor pating glidik sampean pada dua motor pengen 80-an. Durung gue aja boro motor, anak motor libat gue tepake diambungi di kaki. Iya kelingan beli. Kayak jagat bakal mancing menek boro-boro motor liwat mengen gula sepedian memenek katen ke bakal beli kita sing numpak sepede, sepede sing numpak kita ke. Iya ninggenya kata ngulung-ngulungan kak jagatnya peteng ribet dalane blekok listrik parat dalam gitu ya burung mancing daun bolong-bolong gitu. Iya subhanallah jagatnya peteng peteng ribet gula lantau aja dengan sami bakal sore tukaran karo adine urusan nyulut lampu kelingan beli woy kelingan beli mana jawa isi resi nyulut lampu gue ingin kita aja sih nyebreti corongnya pak kelingan hukunan. Ya iya wa subhanallah gula lantau aja dengan sami jaman durung ada listrik tukaran nyulut lampu beka ya. Ya iya waya sore giring-giring ayam ya ayam yang beli belanjing wajing diserawati nangis dewe apa dewe insur kandang kelingan gele. Subhanallah wajah semono baka sore geger nyule di lampu waya pengen nagis ya kudungan langsung pengen bedak ya kudungi gari kayu pengen mangkat menggermayu ya kudunglah laku. Subhanallah tapi zaman sekin kurang sembilan deh pula listriknya bis wisma anjing jagat peteng listriknya kari cetek pengen bedak kompornya kari cetek ya pengen habis anyonnya kari cetek pengen mangkat menggermayu motornya kari
cetek tapi urip masih anggar kecerak. Kenapa? Karena beli syukur nenek mati Gusti Allah, makanya muji syukur coba digerayangi nenek mati Allah subhanahu wa ta'ala. Ajung berlengi memana mana ketika gulak lan panjenengan sami bersyukur akan nikmat Allah subhanahu, tidak pernah berkeluh kesah ana apa bayang terjadi ya sudah bokat pun wis kudune terjadi calone kalah ya wis bokat calone kalah kok gampang pemilihan maning nyalon maning. Jangan terlalu kecewa mendalam, kone bakal kecewa dengan keadaan karo apa bae dikecewani kabeh termasuk sampean duwe bapak ku kecewa dadine. Gara-gara bapaknya kita duduk kiai dan dinya kita goblok aja kayaknya gitu. Iya. Kelamun bapaknya kiai mah ya kita pinter ngaji kayak kayak duduk kangasan wakitin sing dodok ning mimbar. Kayane mah kita mung sayang bapaknya kita mah duduk kiai. Ya sing bapaknya kiai ya anggar ngeluh ya bapaknya kiai kita mah jaya bapaknya kiai yang ngarak. Kelamun bapaknya kita pemborong ya kita kisufi. Iya. Nah iya sampai tekan bapaknya dikecewani emboke. Dikecewani. Jadi orang yang banyak mengeluh itu adalah orang yang merusak tatanan kehidupan. Kenapa dia merusak tatanan kehidupan? Karena apapun yang dia dapatkan pasti kecewa. Ya begitu geruduk meneh sound sistemnya mati ya kecewa dikatwa terus ya. Udah enggak usah kecewa. Ini kejadian-kejadian biasa. Loh kenapa? Karena tukang soundnya sendiri tidak mau kejadian seperti sampai suara perlu kecewa santai-santai bae. Ya. Ya ini sing penting pengajian tetap berjalan alhamdulillah. Lah makane bakal akeh kecewa ning ya wis gak aja song sistem pokonan. Ora iya ngaji nek balik saking beli tiang asline mah. Ya iya jangan pernah menjadikan alasan apapun di dalam kehidupan. Ayo belajar bersyukur karena Gusti Allah ya yakin bahwasane ning alam dunia kin sing paling eman ning manusa ku ya Gusti Allah. Wah. Hari saya jenis Gusti Allah mah eman gak pura-pura. Kenapa? Karena kepoko eman ku anak karpe. Buat menandar stroke di tenana. Orang lawas maning kiwa. Bila maning. Sebulan, rong bulan maning. Ake wong dadak-dadakan emaning sampian. Kenapa? Karena harap nyalur kumo. Iya. Iya. Ngupah beras. Ngupah teh. Ngupah itu. Kenapa? Pengen dicocok. Nah bahkan Gusti Allah emaning gula lan panjenengan sami sok bayangin wa Gusti Allah ngupai segala gala ning gula lan panjenengan sami sing awit sadurunge lahir sampai tekan lahir ning alam dunia. Apa pentuntutan Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak menuntut apapun kepada manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu dan pengabdianmu pun kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya adalah kembali untuk dirimu sendiri. Nah saja kangsok. Ayo, apa sing diperintah Gusti Allah kanggo Gusti Allah? Gusti Allah ngongkon manusia ngongkon pada sholat. Sok dipikir, apa butuhe Gusti Allah ning sholatnya manusia? Ora butuh Gusti Allah. Buat nganter terus, seceleng lah kasih sembahyang. Apa putak Gusti Allah? Oh, ora Gusti Allah, ora putak ora apa? Aja nembe celeng sing ora sembahyang. Indonesia lah kasih nurut. Apa bingung Gusti Allah? Oh, ora wa tinggal gulung lep gane maning Gusti Allah. Ya kuasa Gusti Allah, jadi Gusti Allah ngompon manusia ngompon sholat ku kan waga saking emane Gusti Allah ning manusia. Sok belajar ngatur waktu di dalam kehidupan bakal uripe pengen enak esok sedurunge srengenge metu wong Islam ngompon badhe tangi ngompon apa ngompon nglakoni sholat subuh ngadep karo Gusti Allah. Gusti kula sing nyipta sampeyan sing dadekaken urip sampeyan kula ngabdi ning sampeyan ngadep Allah Akbar pragat sholat subuh sing sawang-sawa sing gawe tahu ya gawe tahu sing nider-nider sing pasar berarti pergerakan ekonomi umat Islam harus dimulai sebelum matahari itu terbit. Betapa hebatnya Islam. Coba bayangin orang wong Islam ya perangkat subuh turu mandi. Ya iya kadang-kadang menungsa nih sing dia maneman laka terima nih. Gusti Allah ngongkon kula lan panjenengan sami sholat supaya apa? Supaya bisa mengatur waktu di dalam kehidupan karena bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia apa adalah waktu.
So, ana sing beda di kayu waktu neng Gusti Allah. So, wong melarat, wong sugi, sing gede, sing cilik, sing sugi, sing melarat, sing rakyat, sing pejabat, abe di kayu waktu neng Gusti Allah. Pusat dina sawengi pada libur jam, pada beli. Ana sing beda, boka sing melarat pas 11 jam mulian wong. Sing melarat ya padlikur jam, sing sugi ya padlikur jam, sing pejabat ya padlikur jam, sing rakyat ya padlikur jam, sing gede padlikur jam, wong cilik ya padlikur jam, wong tua padlikur jam, bocah cilik ya padlikur jam. Kenapa ada yang sukses dan tidak sukses? Adalah cara manusia dalam memanfaatkan waktu. Bakal ake waktu ini entok kanggo ngrutu, kanggo kecewa, kanggo ngeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kamu hanya menghabiskan waktumu secara sia-sia. Kenapa? Karena uripe sadina dinang glentung wae. Menggawe beli ibadah beli sebenarnya bakal kunduk kantong kowe kan wong dadu wong sugih ora perlu kandak bakal ning celeng. Dah bakal wong celeng aslinya wis paham, wis ngerti. Bakal wong pengen sugi ku kudu menggawe, bener beli. Menggawe ni sing solot, mulai sing solot, ngibadae sing solot, wiridane sing solot, tatae sing solot. Bak menawa bisa sugi, semono gak masih menawa kurku. Ya, bareng tiyan wong sing cekani kene ki pengen sugi kabeh gini. Pengen sugi kabeh, benar temenan. Ya iya, sisa panggainya pengen sugi kabe, mulai sholat beli wak. Beli, menggawainya sholat beli. Beli, ibadahnya sholat beli. Beli maning, ngiridahnya sholat beli. Beli maning, tatahnya sholat beli. Yakin ki wong pengen, ka wong ayal di kaki. Ya iya, nama kasih sebenernya bahkan kanda pengen sugi, sebenernya wiswaru rumuh sewiswaru carane menggelem kan beli makane supaya semangat kerja niki jalan, semangat kerja niki hebat. Apa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang syukuran yang paling dahsyat, yang paling hebat adalah bersyukur kula lan panjenengan sami diperkenalkan karo ajaran agama Islam. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa mendapatkan nur cahaya agama Allah kang aran ajaran agama Islam. Bahkan nikmati Allah, bahkan nikmati Gusti Allah, siapa baik oleh nikmat, sing penting dari makhluk ning alam dunia pasti oleh nikmati Gusti. Gimana? Iya beli, wong Kristen oleh nikmat beli, oleh wong Buddha, oleh wong Hindu, oleh wong edan masih oleh lah. Bakal urusan nikmat mah dipaik kabe arepan bener, arepan beli bener, arepan geblek, arepan rempek, arepan pinter, arepan modok, sampai tekan wong edan masih urip di alam dunia masih dipaik nikmat ninggose. Jadi bakal urusan nikmat enak kabe manusia di alam dunia ku dipaik, tapi si jiwa sing dipilih apa? Nikmat iman kelawan nikmat Islam. Bukti nih sampean alhamdulillah. Ya goblok-goblok kan wong kene ki masih gelem lakoni ibadah. Ya siapa tahu iloke kurang beli jejeg aja banyak. Nah iya ditongone 5 ya dia mung siji alhamdulillah. Ka siji gak kepoko isin karo tangga orang dongol-dongol lah kan ya banyak. Ya wis tapi alhamdulillah. Inilah sembahyangnya limang waktu subuh beli teka jatah mesuk maju pelatin masih ngantuk ya luhur ya kita nih durung balik je luhur mah asar durung tekang tekang umah mangka sote ke poko maghrib jangan tersenang bari ngaji hari jodoh baik ning jaba ya ya isin ya kita kura ya nah, akhirnya melu sholat maghrib alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Makanya bersyukur nih nikmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada akhirnya sama nikmat yang Allah berikan kepada kula lan panjenengan sami sama aja kan sama. Arep sugi, arepan melarat, arepan rakyat, arepan pejabat, pada aja kan pada sing dunyane miliaran mobilnya sapirang
rasa hiram-hiram segala-gala duwe pada akhirnya sama kenikmatannya dengan apa yang ada dalam dirimu. Loh, maksudnya jangan sok dikenana wong sugi berase ning gudang sapirang pirang tapi bakal wong sugi mangan pirang kintal entuk. Halo. Halo. Wong sugi bakal mangan toke pirang kintal. Sepi. Sepiring wong sugi sepiring dikak. Sugi. Pengen wedangan kopi pirang-pirang wong sugi maya. Oh iya anak kopi Aceh, anak kopi Lampung, anak kopi Medan, anak kopi Toraja. Ya kan? Begitu wong sugi ngopi, pirang gelas gawe kopine. Sebenarnya susah tuh kalau dikasih kapal lapian loh. Wong sugi kopine sapirang-pirang tapi bakal ngopi anger sak. Gelas. Ya. Ung rabi ni akeh, rabi mah anak papat ni kene ana ni kana ana ni kene ana ni kana. Bakal bengi sing dikeloni pira. Dikasih sing dikeloni pira. Mana ane mau bengen dua anak, bengen dua anak. Wong kami ya lagi ngelamun ning pinggir, pinggir sama DWT bari ngadeg. Wow, ning zamane Nabi Sulaiman ya tak pikir-pikir maji ora. Kita kalau Nabi Sulaiman punya enak kita. Ya kita sing dadi raja kang paling hebat. Apa Nabi Sulaiman mau dadi raja masih diatur? Atur berarti enak gak kita kalau Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gue hebat wah. Angin gak bisa taluk nih Nabi Sulaiman. Akhirnya lagi ngerasa nih Nabi Sulaiman. Blado Sulaiman ketemu nih ngarepan bae. Ngomong apa jiwa dikaku? Ya hebat kita sekarang Nabi Sulaiman. Sampean bunuh Sulaiman. Yang boten isun Nabi Sulaiman. Ih, cuman dari kerja. Iya, sambil ngomong kau ekonan maksudnya apa ya? Tak pikir maju enak kita kalau Nabi Sulaiman. Kita maju buat kerajaan ini amba, sawahnya pirang, pirang. Ya, segane keguda, kegudangan berasa kita. Jalane pirang, pirang, pirang. Rabine kita sewului. Akhirnya bong tani mau gemuruh. Sampian duwe beras kegudangan sapirang-pirang, bakal sampian mangan pirang-piring toke. Ya paling dia sepiring, ya pada aja taruh kita. Bagian kita orang duwe apa-apa, gak masih kuat mangan sega sepiring. Berarti pada aja gusti. Iya aja pada ya. Iya, sampian rabine sewu, bakal bengi sing dikeloni pira aja gusti. Siji ya kita ke siji. Nah memang kita mah duwe ini mung-munge siji. Ya, sampean duwe jaran atusan bahkan ribuan jaran. Begitu sampean memangkatan numpak jaran sing ditumpaki 15 ta siji ya Gusti. Sijinya pada bae je karo kita. Ngalah di kamar pan mangkat mundi-mundi kudu ana protokole, kudu ana sing ngawale arepan mene dikawal dikit mene dikawal dikit kita mah bebas je Gusti arepan mendi begalak sing lihi. Iya. Nah iya, jadi pada akhirnya kesengsaraan itu dibuat dari pikiranmu sendiri. Kenapa? Karena kamu membayangkan orang lain di dalam kehidupan. Enak jadi wong sugi memberasa ake dunyane ake padahal durung tentu yang pada pae. Tapi jekang wong sugi maje gawe kolam renang je umay. Kenapa wong sugi gawe kolam renang paling amba pirang meter? Jadi kak kolam renang gelengan wong ngarat-ngarat sebelah kanan. Ya ya kali bangkir kuan bau rawa. Asro. Lah kawa kese wak di gambar kolam renang itu. Ngelangi ke semua rege harapan tekan bugas nanti sro. Ngapa wong sugi mah kolam renang masih ana wak kese. Asro wong sugi gak ada kolam renang paling amba 10 meter rong bolo. Di kebirang meter wak ambal kolam renang. Ora perlu ngeseri banyu, ora perlu bersedi banyu mung cukup gawe jamban sepi santuli wis ora kedemblam 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 iya ble nah, iya wong sugi ngimu manuk manuk kir manuk kir manuk kir kita orang susah ngemu kali caprat metu ning alas manuk bilang pirang orang susah ngurusi orang susah tuku kurungan iya. Nah iya kenapa jadi susah? Karena jadi susah sampean iki karena sampean uripe nakal-nakal. Ya tapi jekang bagian anak segane ke jekang wong makan gue kudu anak lamu we nggak usah banyak lamu loh kenapa jekang wong sampean gara-gara kenapa mangan kudu lawan karena sampean melarat gak jadi wong sugi
Maksudnya jangan bakal mangan pengen enak lawe apa bae mangan bakal lagi ngeli. Tiga madurung ngeli-ngeli aja wis gak mangan ya kudu ana lamu. Tapi sok bakal lagi ngeli, iya kan? Cukup kuya kalau tahu be kemancing le. Mancing le. Mancing sampean menang. Lah gawe dadi lho kiki. Tadi bakal melarat mangan pada waktu ngeli. Islam kan ngajarakan ngekonon mangan pada waktu ngeli mandek sedurunge war makane nalikane sampian mangane model kaya konon maka mangan apa baik bakal jadi halal loh si bener iya termasuk mangan si haram bisa halal bisa kapan baka sampian mangan wayang ngeli mandek sedurunge war daging babi juga daging babi juga bisa halal baka sampian mangan sekedare. Nah, ya, kenapa mangan daging babi bertahan untuk hidup? Kenapa ya mangannya kita beli mati warang sing penting kita masih urip? Boleh enggak seperti itu? Makane wa maka mangan dadine halal tapi piwe carane? Mangana lagi ngeli mandeg gas sadurunge warak maka apapun yang kamu makan akan menjadi halal. Kenapa? Karena hanya untuk bertahan hidup. Di barang sampian melarat kan mangan ku jare karpe. Iya. Nah iya durung ngeli-ngeli acan wis gage mangan akhirnya di dalam ning konone oncom tak oki yang beli mangan. Nah pemaning dia mangan ya. Iya le. Nah iya makane do kamu melarat aja kapien pola ku. Ini jadinya ruwet. Kan apa yang karena melarat kapien pola. Melarat itu dari menengah bayi di rumah aku mau melarat pangkat meng supermarket gak mau duit saya ketemu tokang kanan dalam mobil kin, gak mau Alphard kin, gak mau mobil ras kita ini gak mau motor udah kuduk-kuduk gak mau duit saya ketemu pesen kopi rega selawe ewu kari selawe ewu tekan kan aku apa ya bilang maaf ya berarti larati bayi wadikah. Nah iya lala aki, kenapa? Karena deleng nawong pada celeput kian, celeput kian, celeput iya ngay sing lanang ngeblagaan makat meng yogya, yang deleng akan wong seijinya ngelongok wah rangsanya kita mobil maling bagus dia, ke tempo tekan-tekan subhanallah, iya lah kapapaan mobilnya kita, kin mobil Alphard, kin mobil Pajero, kin mobil Fortuner, kin motore NBPC, bareng sira makat mana, ngawane sudah utuk-utuk kurang muskaruan mangkat mana geleng wong bawa motor bagus-bagus larati beli pak kepengen beli akhirnya dua kepengenan apa mani kabe pada nyangking bocah bocah wadon pelayannya ya ayo ayo kian manjing mall mani bawa pasangan cangking ayo geleng kian mani bawa rabine ayo ternyata geleng muter-muter ning mall ternyata sing desa kabir yang bebe ngenes beli pak. Makane pingin jekan carane kira-kira uripe aja ngenes supaya uripe aja kesirian baik jelas Al-Qur'an disnuduaken kening gula lan panjenengan sami apa jare Allah subhanahu wa ta'ala jelas di ini ayate apa wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi min azwajihim ya kan wala tamuddanna aynaika ajailok melolotakan matane ngelengakan wong wong sejen urip jadine kacau urip jadine susah karena anda melihat kehidupan orang lain ijen sehingga sampean susah sing jeleng ning sinetron ya beli sinetron mobilnya bagus bagus demenane ganteng ganteng begitu bocah wadon seneng ning sinetron begitu ngeleng bocah celek yang legitik beli baik kira kalau bocah kurma iya kenapa? Karena standarmu hari ini adalah standar yang kamu lihat di TV TV makanya supaya aja ake kecewane aja ake ngersulane aja ake ngeluwe apa jangan pernah membelalakan matamu kepada orang orang lain coba belajar nutup mata godol basur ana deleng kapi deleng ana rungu kapi rungu jari bahasane wong tua mah ngar bareng watake manusa bahkan deleng ku pengen gimana ya iya ana tangga ber pambianyar pengen kan pengen akhirnya pengen tuku beli kuat tuku nek kecewa beli
kecewa. Makanya kekecewaan itu dari mana? Kekecewaan itu muncul, tumbuh dan berkembang dari keinginan yang tidak tercapai. Kok bisa lo konon ya? Iya sok. Maka wong ora duwe kepengenan ora apa bakal kecewa bi. Wis contohin kene. Sampeyan sekian ora dadi bupati Dermayu, pada kecewa bi sampeyan tuh. Halo? Halo. Sampeyan sekian ora dadi bupati, kecewa bi. Kecewa bi. Muni, kenapa bi kecewa? Nyalon. Kenapa orang nyalon? Kita mau takon siapa-siapa, kita mau takon sira, kecewa beli jadi bupati ke. Beli, kenang apa beli kecewa? Hah? Karena orang nyalon, kenapa orang nyalon kok? Karena orang pengen. Kenapa orang nyalon? Karena orang pengen, berarti Anda tidak kecewa karena Anda tidak menginginkan. Bisa nih Anda kecewa karena sampeyane pengen. Makane urip aja akhir kepengenan bari aja kecewa. Oh. Rungo. Kadang-kadang dadi nirmude urip kan karena kakin kepengenan, pengen diin, kemampuannya langka, akhirnya kredit, ya kan, kredit buat bayar, ya harus beli menang-menang ini, mau urip ya sih. Halo, masa mau bagusnya beli di tonggoni, nonggonannya umai tangga, bahkan nombong gedok, assalamualaikum, uangnya sepatuan gak batas dengo, ikan jana kamu, waran lah. Napa bang dina norak? Jadi kesengsaraan hidupmu itu berawal dari mana? Berawal dari kamu punya keinginan dan keinginan itu tidak terlaksana. Makanya jelas Gusti Allah mah bahkan sampai ngancam. Ngancam apa jekang? Nalikane sampean beli gelem syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan Allah katakan? Inna azabi Inna syadid ayateka la in syakartum la azidan nakum wa la in kafartum inna azabi la syadid la in syakartum baka sampeyan syukuran la azidan nakum tetambahi dari Gusti Allah wa la in kafartum tapi nalikane sampeyan mungkin ning lebakene iki wa wong ngaji ku mau baka syukuran ditambahi tapi bakal beli syukur apa jawab Gusti Allah inna adzabi lasyadid ta'adab ini sun. Coba bayangin Pak, dalam kalimat bahasa umum bakasi rasukuran tertambahi beli syukuran beli tertambahi kan ngono ora sebenarnya ya. Tapi Allah tidak mengatakan begitu, kalau kamu syukur aku tambah tapi bakal beli syukur antem iki ngono enak bahasa celeng anu menerjemahkan gitu. Enggak bahasa Indonesia kumulak-mulak-mulak-mulik beli paham-paham nih loh gitu. La in syakartum la azidanakum baka sampean syukuran ketambahi maning wa la in kafartum inna azabi lasyadid mungkir tekilas wis konon maknanya itu ya la in syakartum la azidanakum kalau manusia itu bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Tapi ketika manusia itu ingkar, bakal mungkiri nenek pada Gusti Allah. Kok nenek diles di Gusti Allah? Buktinya, semakin kamu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ hidupmu akan semakin sengsara. Buat dengan terus sok cacakan. Jadi bisanya urip adem kenapa? Karena syukuran. Duitnya apa bayar? Ngucap alhamdulillah. Nah, kenapa uripe sampean sengsara? Karena beli syukuran. Sing didelengaken endek e. Uang matanya paling jelalat kan dalam apa nendek ya? Uang akhirnya bebek beli tetuku akhirnya ngerasani uang tomat kalau uang hasut kalau uang kenapa hasut kalau uang karena sambian pengen pun sih tuku kami akhirnya kita nih sengit nih kan kader dagangannya pada modele pada dagangan ya pada bayar karo kita warungan sih didagangkan pada bayar karo kita tapi kadang katakan buat tuku motor kita mah beli wis paling gak nyupang bocah kami mah ayo ya beli. Nah iya, makanya ketika manusia itu bermaksiat maka dia akan menjadi orang bodoh di dalam kehidupan. Masa aja iya lah
Kalau orang itu bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia jadi orang dulu, orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia tidak tahu dengan Tuhannya yang menciptakan dirinya dalam kehidupan. Manusia-manusia kan sehingga beli paham, beli kenal karo Gusti Allah, akhirnya berbuat maksiat. Kenapa berbuat maksiat? Karena hidupnya tidak pernah bersyukur. Ya makanya kiai bengen bakal tanda kalau rabi ini, ya kiai tua bengen gak bakal tersemangan alhamdulillah jawang wadon, ternyata mangan sepiring bagus warep jadi takin. Akhirnya rabi ini nyeletuk di wari wong wadon semua itu kan mau konon nyeletuk teori lo kena. Iya ya, iya laki ini ngomong alhamdulillah aja kita mangan sepiring beka warap. Jadi rabi ini cih ya sing bengen ya kan mangan mau konon warap. Iya ya sing bengen gitu warap aja ya ora aja maksudnya kita mah. Berarti kita kan ora perlu duit miliaran. Kenapa kader mangannya kita sepiring? Warak lamun kita mangane kudu sekintal dewekan, berarti duitnya kita kudu miliaran. Maka seumah uangnya isini anak lima, lamun wong siji mangane sekintal berarti telung kintal, maka wong lima berarti limalas kintal, bareng sing sekintalnya kira sekir walung atus ping limalas kintal, jadi kira rolas juta sadina, maka kudu perlu duit miliaran bareng yang kita mangan mung sekedar sepiring. Berarti wong siji sedina entok beli sekilo ora paling setengah kilo. Berarti lamun wong papat ya cukup ada rong kilo kira berarti 16 ewu, berarti murah beli mangan itu. Kalau semua manusia itu sadar ternyata untuk makan itu tidak memerlukan harta miliaran, gak mungkin dia OTT KPK ditangkap karena berkorupsi di dalam kehidupan. Tapi kenapa manusia itu pada korupsi? Kenapa manusia itu pada ngemet cindudo? Karena dia tidak sadar, hanya untuk memenuhi nafsunya di dalam kehidupan. Makanya semakin manusia itu berbuat maksiat, maka semakin dia akan menjadi bodoh di dalam kehidupan. Ya, maka terus-terusan maksiat ya konenin goblok temenan. Ya, dan sekian memaksiat masih dieningaken ning Gusti Allah. Selagi ne sampean masih membuka hotline, endi jekan hotline? Ya salat kan limang waktu, bakal sambian sholat ya kula yakin sing adengin kayaknya wis pada sholat. Ya siapa tahu sana sing jejak, sana sing ora jejak ya kan, ya kayak mau kasih gue kawanan keliwat duhure, keliwat asare, keliwat maghribe yang kol alhamdulillah, berarti masih nempel. Ketika masih ada tempelan nekonon, berarti hotline-mu dengan Allah Subhanahu wa taala masih ada konektivitas. Maksudnya masih dielingakan ning Gusti. Contohnya aja kang, contohnya nalikane sampian gawe maksiat, gawe salah, pasti ditegur ning Gusti Allah. Lebanti aja kang tegurane, ana rasa deg-degan, ana rasa melang, iya kan? Sikil-sikil gemeter, tangan-tangan gemeter, greg-greg. Apa? Itu teguran. Aja dari Gusti Allah. Ini contohnya sampean orang ilok nyolong pelem, ya akhirnya begitu balik anak pelem gantung gede. Ati pengen jopet, tapi begitu harapan jopet gemeter tangan itu. Ning ati ini ngomongnya apa? Jokoten tak aja. Aja berulang-ulang ning ati. Aja duduin dia kira. Pun sing ngurusi sedina dina, pun sing nyawang sedina dina. Kiin kari matangnya baik, kari enaknya baik, kari uwe baik, sira sing jopet kuah yang kecewanya sing duwene. Akhirnya dijopet beli. Kenapa? Karena kamu diberkasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nalikane sampeyane kibli menghiraukan apa yang dikasih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirimu, nanti kamu akan jadi terbiasa dengan kejahatan itu. Ketika sudah terbiasa dengan kejahatan, apa? Ya wis dicul ning Gusti Allah, los pujareng
ono wa yamudduhum bi tuhyanihim ya'malun las bujareng. Ono kenapa? Karena kamu selalu berbuat maksiat sepisan pindo pintelu terus dielingaken ning Gusti Allah. Tapi nalikane sampeyan anggar orang nurut apa dicul ning Gusti Allah. Begitu sampeyan dicul ning Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Anda akan meningkat menjadi manusia yang suka berbuat dosa karena wis dicul ning Gusti Allah. Nanti setingkat lagi apa? Dia akan bangga dengan kejahatan yang dia lakukan. Ya gawe dosane menjadi sebuah kebanggaan. Contoh aja kan wong gawe dosa kebanggaan. Ya sebaik ditenang lah bakal wong wis keseringan nyolong bete kandak akan ning bature. Kowe mubeng aja kita nyolong endek kunku orang ketangguhan aja. Beli tanggung-tanggung aja kita. Wong kandak kekukut gawe. Anak, apa kejahatan sudah menjadi sebuah kebanggaan? Kenapa wis nanjak pangkatnya gitu? Mau masa sekedar berbuat dosa masih dielingaken ning Gusti Allah. Begitu angger bae dosa wis dielingaken ning Gusti Allah, akhirnya dia bangga dengan kejahatannya. Setelah dia bangga dengan kejahatannya, ya kan kok bisa jangan bangga dengan dia? Bisa ketika kamu sudah membeberkan kejahatanmu kepada orang lain, berarti kamu sudah bangga dengan kejahatanmu. Atau membangun ya hasil kekayaan dari kejahatan, membangun rumah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, oli merampok, oli korupsi, juga we umur berbeting pak di antara perkampungan orang-orang kumuh, itu juga kesombongan. Ya harta uli korupsi gawe rumah kujare perdene, berarti dia sudah menjadi kebanggaan. Uang gawe dosa tapi jadi kebanggaan, berarti wis rada nanjak tingkat kesetanane tiba. Nah iya, kok setingkat maning apa? Kok setingkat maning mulai berkolaborasi dengan setan, akhirnya jadi balane setan. Nah iya sing bisa mateni menusa. Hari tingkat setan bangsa jin mengganggu manusia, goda manusia. Bisa mati ini beli jinnya? Bisa mati ini beli? Beli bisa. Tapi bakat jinnya wis jadi manusia, bisa mati ini beli? Bisa. Maka sing ngarani setan sing paling berat itu dudu setan golongan jin. Tapi setan jin sing wis manjing manusia, wis angel wah. Ya, bakat jin mah masih bisiki juga karaokean nika jerame jeung kana pinggir pom bensin teh ya. Bahkan masih bisiki bisa ngindar deh. Bisa ngindar deh. Masih bisa gak beli. Tapi bakat setan manusia sing teka. Ayo geje karaokean. Teka bature. Ah, nunjuk kita beli duit tenang kita ke duit teh dibayari bisa ngindar deh. Makane wah sing paling angel ngindari ke setan golongan jin ki. Ah, di setan golongan jin masih bisa dihindari, masih. Tapi bakal setannya sudah menjelma menjadi manusia. Apa yang terjadi di situ akan ada pertempuran di dalam dirimu sendiri. Ketika manusia itu melakukan dosa, maka akan terjadi perang di dalam dirinya. Maka ketika engkau mulai terdesak dalam peperangan itu, kamu merasakan akan kalah sehingga akan melakukan dosa, maka jangan pernah segan-segan, segera panggil nama Tuhanmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sembari ucap la ilaha la disitu yang akan bisa menolong dirimu ketika berperang dengan hawa nafsumu. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka jelas Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Undangan kita ngotak walei Gusti. Oh, kan ini Gusti ndak kok non apa nang. Nah iya, kalau kamu sudah merasa terdesak ge, kayak ikalah kita ge, perang karo nafsu kita ge, sambat karo siapa? Karo Allah Subhanahu. Ngendi jekangnya anak tajuk nah, wis kalah kita badannya. Wes berbat meng tajuk jambira, jambira bae. Nah, tajuk coba jangan jambukae ya, kak.
Nunggu masjid-masjid di Indonesia misalnya jam buka ae, bakal beli waktu sembahyang tutup masjid. Gembok. Jadi sekin masjid Gusti Allah misalnya jam praktek jam 10 masjid mau masjid ke dikunci masjid. Iya. Eh, sekarang sudah terjadi. Jadi ternyata Gusti Allah misalnya jam buka ae sekin masjid. Lah masih cekak, masjid dikunci je. Iya, bukan ada alam kebokoh bakal dina Jumat. So, mancing sama masjid, ngake-ake, jam 10, jam sana, mampir yang masjid, dikunci kabe, ardu habe tengelang. Ya, ya, kita coba saja, ajalah jam buka, wes buka 24 jam, untuk apa? Ketika kamu kalah berperang dengan nafsu, muka ke berbat meng, kajok, cak, tasbih, ucap, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau kayak genjaluk pangapura di Gusti Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rendahkan nafsumu dengan apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kake sebut Gusti Allah. Tapi ketika gulakan baja dengan sami dalam berperang, ternyata kamu kalah dengan dosa-dosamu. Di situ kamu akan menjadi orang-orang yang minder di dalam kehidupan. Kamu akan mempunyai feeling of guilty, selalu merasa dikejar-kejar rasa bersalah. Ketemu karokian wedi, ketemu karokian wedi. Kenapa? Karena kamu banyak melakukan dosa, sehingga ketika dosa itu bertumpuk dalam hati manusia, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan di dalam hidupmu. Kamu tidak akan bisa pernah mengontrol dirimu sendiri. Ketika manusia itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, apa yang akan terjadi? Maka saat itu antibodi akan menurun drastis. Ketika antibodi itu menurun drastis, maka semua macam virus bisa nempel di ngawake sampean. Makane. Jadi pimen ya kan carane kira-kira gulakan panjenengan sami bisa menang dalam peperangan pun. Makane jaga atine gulakan panjenengan sami supaya para kalian Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa nyalahkan iblis? Apakah bisa nyingkirkan iblis? Sebenarnya orang yang lor apa? Ning celeng bisa kayak terjadi. Iblis bisa kalah? Bisa. Kok bisa jatuh? Iya. Aksa melidu'a iril iblis. Kapan? Min farhil mu'minini bil halal. Yang bisa menjadikan iblis itu putus asa, sing bisa nongklek akan gegere iblis apa? Nalikane wong Islam seneng ning perkara kang halal. Contohnya apa aja kan? Contohnya yang ngopi bareng. Saya beli tajuk. Perangkat gak sembahyang bisa, ya beli padat. Balik akhirnya adu bako. Orang bari ngopi, sedat. Sampai tekan subuh. Loh, setan putus asa, Wak. Setan ngarepakan sampian gak gemangkat ke pinggir pom bensin, Wak. Sampiannya anggar ngopi, neng. Oh, no, sing diinung kopi. Kopi ini halal, bukan? Halal, terus ngujur, terus, Kak. Kan, enggak. Ya, maksudnya tidak, Kak. Daripada sampian rubung-rubung, mudah-mudah kebun binatang. Gimana? Ya iya, dari kumpul ngopi udut baris enggak buyang kan? Itu yang menjadikan iblis berputus asa. Duh, bukan ustad, bocokan gue nih, mau ya kan jauh bakal luwi bagus sih maje, bakal bengi gue jaga kita aja deh. Nih lo kayak uang kandang, gue gak gimana mau mencelatnya tuh. Ya udah perlu di kandang kan, bakal lebak bunyi. Bakal tengah yang bengi bagus sih. Tahajud, lu sendi kandang nih modern rai mungkin nih orang pati doyan nih tahajud. makan yang kau kandang tahajud, jangan mencelak dikit kandang dikit. Apa farhul mukminin bil halal, farhul mukmin bil halal, seneng ya wong mukmin nih perkara kan halal itu juga bisa menjadikan iblis itu putus asa. Nanti termasuk dodok mungkin di bebarengan, ya kan ngopi bareng jabur bareng sawong iwengi, ya kan akhirnya begitu sampean sawong iwengi ngopi bareng sampean maksiat nih. Halo
sampeyan siapa mimengi ngopi bareng kanda sebatur-batur ngandak kakan bengen kak sira kaji nyolong ayam kak ketangguan jekan iya bengen kak iya aja sira tempo sekin kumari sira nyolong ayam kenapa karena ketanggu ngandak kakan peristiwa bengen berarti sampeyan lagi ngelakoni maksiat mboten mboten kan mboten anda tidak melakukan maksiat itu saja di zaman modern sudah hebat loh bisa hebat. Kenapa? Karena sekian tenaga mau ngumpul-ngumpul ngandak akan priben cara nyebarakan narkoba ngumpul-ngumpul sing dibahas sing dipasangi nomor ayo ya nomor loro aja belum dina beli metu-metu gitu. Iya. Nah sekarang setiap orang berkumpul kebanyakan bermaksiat kok ya kan oh, namanya ngumpul apa ngepung-ngepung kebon binatang kocok seharusnya ketek ning bulak hidup pada bubar wawi tekun kuno loh maksudnya iya pak ngetek ngelengakan buang lagi main kucelak ketek sing duluan begitu metu kocok wah ketek bubar anda nih baturnya saja pak aja marak-marak ngomong apa sih kita maning rombongan ketek baja diulak balik disirannya banyak pak. Raja pada macan diulak ya yang bisa menjadikan setan itu putus asa itu apa yang bisa menjadikan setan itu putus asa farul mukmin ya bahagiane wong mukmin bil halal karo perkara kan halal dodok bareng nonton TV ndeleng angling dharma enggak ayo ndeleng angling dharma ndeleng kin ini maksudnya ya daripada sampean ngerjakan perkara kan haram masih mending dodok ngopi bareng ning tajuk ya beli ya tiga ki wong lanang bakal butek-butek wis ndeleng tajuk balik ya engko kapannya bakal labine tiga wis turu ya iya sakane bakal makan tajuk kudu deh digawa orang mana ini kandak kan ini kayaknya no makanya ini mau wawan orang uli ya aja kira balik sejurungnya rabine oh bakal balik durung turun remet tuh kurangnya gak juga ya iya jadi ngindari tukaran karo rabi ya masih mending ngadu bako beli ini kayaknya ya kan warhul mu'min nil bil bil halal bahagia nih wong mu'min karo perkara kan halal itu bisa menjadikan iblis itu berputus asa tiwas kita ngenten-ngenten tak ajak tak bisiki anteman tapi ternyata beli dalam mangka sing dikerjakan perkara halal atau perkara haram halal yang sing diinung kopi ya kan wudut sing dikandakakan kejadian zaman semana kejadian bajai bareng kejadian becak barang wasi jebengan sira dikapruk ning ibu aja ya ning Jakarta kaji orang beca wasi dicorogakan bayang bojo kita mah waya balik tu jeboro-boro oli duit malang gua nemponi beca kenapa karena becanya digawani kantip jo gitu pengen ku sawengi wengi ya dana garokan kak jadi sawengi-wengi kanda garokan kok maning dimana maningnya kanda nyolong pelem kok maning dina maning ngandak akan waktu zaman semana iblis putus asa wayangil bocakin kiti godalnya iya ya akhirnya bisa padu ninggalakan perkara kan haram bega alhamdulillah ya tapi kan jekang lebih baiknya tahajud itu kan lebih baik berpikir itu lebih baik ini sampai mak ngandani bongkok ketemu mencelak mendubur bayang kok sinsor dikit oh ya ganda dok agak mau tahajud mau pikiran mau sholat duha ya jakadun dikit tanda nih masyarakat ya dicenderungakan yang perkara kan kan halal bagi kitriwin carane wong-wong kang mukmin apa seneng ngerjakakan perkara kan kang halal seneng karo perkara kang halal semono bega wis alhamdulillah pada akhirnya bisa menghilangkan keluh kesah selama ini bareng kan wong kan uripku selalu ngeluh pengen ngaji ya kan wis ngaji alhamdulillah
Lila kon ini beli mangkat-mangkat ngaji. Kenapa sih sirah beli mangkat-mangkat ngaji? Ya repot ketika makitane duwe anak cilik. Akhirnya anak jadi alasan. Iya anaknya jadi alasan gara-gara duwe anak akhirnya jadi repot. Kan lebakin menurut saya lagi durung duwe anak pengen duwe anak. Begitu duwe anak ngomongnya repot. Dia harus mati deh anaknya. Oh ya, itu jenanya katanya. Jangan pernah mengeluh. Nah, anak wis gede, kongkong sekolah yang ngeluh maning. Tempo sekolah, jekosi, jekosi, jebayaran, teman-teman. Ya, kudu tuku kien, kudu tuku. Ya, bisa jadi sekolah kakena nih, anak hilang, akan berjadi gelandangan. Ya aja, jangan nyamakan nih. Ya, jadi jangan terlalu banyak mengeluh di dalam kehidupan. Kenapa? Karena semakin kamu banyak mengeluh di dalam kehidupan, apa yang akan terjadi? Maka hidupmu akan menjadi susah. Ya iya, ya kok ini laka kepengenan deh cekam. Ya sebenarnya yang mesti paling enak laka kepengenan, ada murid. Oh ya pengen duwe motor, pengen duwe mobil, kok gak tanggungnya nengatan siapa? Bukan gue nyenengakan wong wadon nyari seneng wong. Loh, kenapa aja kan? Kita sering ngomong. Sing aran wong seneng iku, rongokaken dewa. Waktu kesenangan itu luwih gelis ketimbang waktu kesengsaraan. Masa aja kan surah bokat dengan tuh. Seneng ku mung sedela. Sing lawas ku sengsaraan. Bokat dengan tuh surah ditenang. Ini lebah apa? Lebat duwe motor sekarang. Kita durung duwe motor. Oke. Sampean pian durung duwe motor. Akhirnya pengen tuku motor. Nabung duwite cukup. Motor bisa ketuku, berat beli. Seneng beli. Pirang tahun. Ayo serok senenge pirang tahun. Hitungan dina. Bener beli. Sedina masih seneng, rong dina masih seneng, seminggu masih, sebulan masih seneng beli, masih seneng beli. Ya hilang cok seneng nih, bicama. Iya beli, si masih apa? Kali sengsara nih pak, kudu ngisi bensin, kudu memperpanjang, kudu ganti ban, iya kan? Durung bakas rempedan tabrakan sing masih ki senenge ta sengsarane. Lha, sira, ayo. Nah, iya kan terseneng mung sedela. Termasuk sampean pengen duwe laki, ya bok, pengen mah. Iya, begitu duwe laki seneng beli. Seneng berak beli. Pirang bulan. Lha, barang tempo menek akang dikak mulus-mulus dada bela ilah illallah. Garban bokat kita mau dikawin ku beli mengolong surat uang suwendi seneng ya karo sengsarane. Halo makane lah. Nah iya pengen jakang supaya aja sengsara makane belajar ngandel percaya yakin karo Gusti Allah. Ya, yang aja maning karo Gusti Allah. Yang selama ini apa yang kita lakukan saja, yang ternyata bukan untuk dirimu sendiri kok. Untuk memamerkan kepada orang, itu yang menjadikan hidupmu lelah di dalam kehidupan. Kita mau gawe mohon kinta emet, ngunduh pelem tak emet, nyemprot ayu meluan, nyemprot bari apa? Bari pada karo. Iya kan? Berarti kamu bekerja untuk orang lain, bukan untuk dirimu sendiri. Itu yang membuatmu sengsara. Maka cobalah bekerja untuk dirimu sendiri, untuk membahagiakan diri kita sendiri, untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Di situ hidupmu akan terasa nikmat. Ya termasuk kiai ini, ya kada pangono. Bakal kiai ngaji pengen dihormati wong, pengen dihargai ning wong, diundang model kayak kene masa kelemas tuh. Iya kan? Nah iya makanya biasa-biasa pahewah. Loh kenapa? Karena pengabdian kula lan panjenengan sami ake batur akere sedulur apa adalah sebagai batur ngamal maring Gusti Allah. Bukan sebagai pesaing di dalam kehidupan. Hidupmu itu menjadi kacau karena kamu menganggap orang lain itu adalah pesaing
dirimu, sehingga ketika kamu tidak bisa mengejar mereka, maka kamu merasa dirimu kalah, kalah saingan. Selama ini kan kamu merasakan seperti itu, maka bakal urusan enak, urusan nikmat itu sebaik bayangkan kalau ngomong zaman semana kayak ngapa itu listrik dorong dorong anak, motor dorong dorong anak, TV dorong anak dorong radio, tapi sengsara nggak hidup mereka waktu itu. Oh, aja biasa-biasa pak. Beli kayak dika sekian mesti ngulang sulap. Esok gelengan bapak tuane sambian bengen ilok melubel. Oh, ora biasa-biasa bae, sing penting anak pada pada mana. Ora ilok ngeluh, ora ilok sesampat begel ya wis digawa. Tuh, bareng kula lan panjenengan sami jaman sekin subhanallah merinding wak ngelengna omongane wong sekin. Gusti Allah dumbangi bae ngelbi. Ayo ya beli. Nah, iya, mengangkat mong sawah, sawah beli tadi yang ngamuk-ngamuk tukang rumah, ngilep labang, buah, sewot sekali, sewot karo siapa? Apa beli sewot karo Gusti Allah pun itu? Dilempari beli tadi terus ngeluang disewot di kaki. Nah, iya, ternyata urip tambah tulakan panjenengan sami tambah enak, tapi beli malah tambah syukur, maring Gusti Allah. Maka ketika manusia itu tidak bersyukur akan nikmati Allah Subhanahu wa taala, apa dari Gusti Allah? Inna adzabi syadid, azab zimudun. Begitu sampeyan beli syukuran, sengsara selawas-lawas. Kok dadine sengsara selawas-lawas? Ya dadine sengsara selawas-lawas. Oh, karena kita beli mensyukuri nikmate Gusti Allah, tapi nalikane kula lan panjenengan sami gelem syukur dening nikmate Allah Subhanahu wa taala, maka ning kono kula lan panjenengan sami akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makane apa yang paling ditakuti oleh orang mukmin pada waktu zamannya? Pada waktu zamannya adalah yang paling ditakuti adalah hilangnya rasa suka, rasa cinta ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa orang yang akan merasakan manisnya keimanan? Zaqatul iman, zaqatu halawatul iman. Kanggo siapa? Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Orang yang mendapatkan akan mendapatkan manisnya iman adalah orang yang senang ketika dipengeranin Gusti Allah. Alhamdulillah kita duwe pangeran Gusti Allah. Kuaya anak lamun pangerannya kita Fir'aun, napa ya wis mati beli pangeran kita. Ya alhamdulillah pangerannya kula lan panjenengan sami Gusti Allah. Siapa orang yang akan berbahagia adalah orang yang ketika dia rela, dia ikhlas, dia senang di pangeran ini Allah Subhanahu wa taala. Wabil islami dina, kemudian bahagia karena mendapatkan hidayah ajaran agama Islam. Kuaya maklah menggulak lan panjenengan sami beli ketemu karo dalane agamane Allah. Sasar susur uripe kula lan panjenengan sami sengsara ning dunya sampai tekang akhirat. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, seneng Nabi Muhammad dadi nabi nek kula lan panjenengan sami. Kenapa? Karena dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia bisa menemukan pemikiran-pemikiran modern. Nabi yang menyambungkan pemikiran jahiliyah ke zaman paling modern, jadi jembatan penyeberangan jahiliyah ke modern adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan bimbingan hidup apa Al-Qur'an. Al-Qur'an itu carane wong urip ning alam dunia, riwen carane supaya aja kesebat, riwen carane supaya aja kesirian ning wong sejen. Apa jawab Gusti Allah? Wala tamuddanna ainaika, aja ilok gedeleng ning endeke wong wong sejen. Kenapa? La yuftinannakum, pasti itu akan menjadi fitnah. Kenapa? Karena sampean sering geleng, sering geleng mobil, sering geleng motor, akhirnya pengen mobil, pengen motor. Yang menjadikan hidupmu susah, kenapa? Karena kamu banyak keinginan.
Kenapa banyak keinginan? Karena mata nira jelalatan banget. Makanya Islam yang lupai beruh, berikan supaya aja ake kecewa nih, aja ake kepengen nih, mata-mata nih dijaga, aja belalak. Allah, dia sing lanang nih dijaga. Kenapa ndeleng rabi dewek jadinya senap? Karena santiannya sering ndeleng sing ayu-ayu. Tapi bakal beli ndelok ndeleng ya, ini serabinya kita sing paling. Ora kene tengok malah tengok meneh apa maring delenge ning HP sing disawang-sawang Facebook pertemanan Facebook menipu kan betul-betul. Sing penting kamerane bisa dinggone dia ora nggo fisak. Ya kan rai buta kada di bening ning kono. Ngasine jerawat pirang-pirang tempo dipoto ning kono ngelap wak rai. Ya iya model-model kamera ana 360 gin muncul maning sing anyaran apa maning HP-ne jenise Vivo X50 ya. Ya iya HP Oppo dengan berbagai macam kecanggihan fitur kamera ana layar lebar ana ono HP-ne jutaan ya dipoto jebet ngelo tebo ketemuan warus berai asli. Nah, jangan pernah tertipu dengan kehidupan. Jadi apa aja kang carane kira ghaddul ghasa wala tamuddanna ainaika ala ma matana alaihim azwaja. Jadi aja ilok gedeleng ning wong sing wis enak uripe, bakal sering gedeleng ning wong sing enak uripe kesirian sono. Begitu kesirian kemampuan beli nyampe. Apa yang terjadi? Ya paling rasani tomah. Wulane dewek bakal duwe batur kuyang hebat ngetop sandrine pirang-pirang. Hari lo kedolan. Lo kenapa? Karena kita khawatir kesirian. Itu toko. Ya kon apa maning ketika weru ngajine bocah pun ku beli sepira bengene goblok. Bengene ki goblok barang sepine dadi kiai hebat ake sing teka ake sing undang sandrine pirang-pirang. Wo bakal teka salamane amplop pandel. Nah, akhirnya apa? Ya, kader maju semono-mono baik, ya, baik sih, hebat lah. Kita apa yang timbul di dalam hatimu? Hasud. Makanya sih perlu didandani, sih didandani ku hati ini, anunin. Menusa maha pati ini, baka hati ini bener, ya bener mangsa burungan. Tapi baka hati ini jahat, ya salah mangsa burungan, dalam apa berdosa. Masa jangan, ya iya, baka memang aten-aten orang bener. Ya. Baka aten-aten ini bener, ya dalam apa baik bisa jadi. Bisa jadi pahala tapi bakal aki sing ora bener yang dalam apa beda dosa sih dalam wong wadon ayu auratnya kebuka nerdeg nih nerdeg syahwatnya muncul dosa enggak dosa begitu dalam wong blesak auratnya kebuka nerdeg nih tapi bakal aten-aten blesak anggar jadi dosa dosanya jangan lebandi ya mau dalam wong ayu aurat kebuka nerdeg syahwat muncul akhirnya timbul dosa dalam uang blesak sahabat kebukan dalam orang lebanti jangan dosanya ya dosanya kan cakap mira pengen moyoki ayo seru dia beli dalam uang ayu main TikTok ngerap begini orang uang kan dul orang uang ayu main TikTok itu memancing syahwat, tapi seru begitu si biasa main TikTok model kayak konon apa ngomongnya jemberak gitu bocah betul bocah biasa ini itu akhirnya kan merasakan kenapa karena akhirnya sampiannya yang biasa kali itu makanya si dandani kuat ini maka akhirnya pancen bagus ini bagus so. Gaya-gaya sepuh ngeleng organ pakaiannya cingkrang singkrang kejebak karena DWP kondangan organ dorong labu pas buaya kondangan penyanyi munggak labu apa menjadi dosa orang lo kenapa orang jadi dosa karena seorang kiai melihat biduan itu ya bukan biduannya yang dilihat tetapi karya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah kader pupune bocah wadon sing dideleng ning wong lanang pating blalak pada heran kagum dengan ciptaanmu apalagi ketika wajahmu ya Allah yang kau perlihatkan baru makhlukmu yang kamu perlihatkan ternyata bikin orang gempar di dalam kehidupan dosa atau pahala tadi pahala begitu ndeleng wong blesak
Alhamdulillah ya Allah mau semana ayune kin semana blesake ternyata sampean bener-bener hebat bisa gawe uang model apa bah sing ireng keteng blesak mekene ya ngrutuk bae dikemati gawe niku iya akhirnya ketika hati ini wis bener apapun yang kamu lihat apapun yang kamu dapatkan kamu bukan lihat apa-apa yang kamu lihat adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi aja bayang akan Gusti Allah syadidul ikhob aja bayang akan Gusti Allah kuremir eheling singawi cilik kulalan panjenengan sami diwuruki bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifatnya Gusti Allah ku apa? Rahman, bakal Rahman Rahim ku apa? Welas, kasih. Kenapa kamu membayangkan Gusti Allah ku kejam? Ya apakah memang Gusti Allah yang kejam ya aja Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi Nabi cilik itu diwuluku Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling sayang kepada dirimu, yang paling mencintai dirimu tidak ada lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wong sugi kongkon ngetok na zakat untuk siapa? Yang Gusti Allah kubeli butuh ning dunia ning manusia. Iya kan? Nah iya, supaya apa ngetok na zakat? Supaya apa ngetok na zedakoh? Supaya sampean aja di hasudi ning uang, aja di siriki ning uang, aja di sengiti ning uang. Makanya kudu metu zakat, kudu metu sodako. Jadi kamu siapa zakat sodako? Kamu awake deh, sok sing sugih zakat metu sodako metu anak tangga beli mangannya, anak tangga beli belanja harta benda nih dijaga nih uang larat. Ya iya ngajak maning sampian uang Islam uang kafiri be anak tuntunan, iya kan? Ya iya, tuntunan apa? Tuntunan untuk mengeluarkan harta kan? Ya kan dengan istilah apa? Sosial corporate kan? Ya harus dikeluarkan. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan, bayar satpam dan lain. Nah ini Islam sudah lebih dulu mengatakan itu. Maka ini siapa yang lebih sayang selain daripada Tuhanmu? Bapakmu, ibumu saja, rasa sayang itu akan hilang. Kapan ketika kamu durhaka, hilang sayangmu. Ya, makanya kula lan panjenengan sami dilatih, dididik untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nalika kula lan panjenengan sami bersyukur dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tengriku kula lan panjenengan sami bakal terus ditambahi nikmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nalika nekulak lan panjenengan sami memungkiri dening nikmati Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari situ engkau akan dirundung kesengsaraan. Bukan nanti nerakane, tapi mulai dari sekarang kamu sudah terkungkung dalam neraka kehidupan dunia. Kenapa? Kamu akan selalu merasa susah, sengsara. Kenapa? Karena tidak bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka moga-moga kelawan acara tasyakuran puniki kula lan panjenengan sami mulai belajar untuk menjadi orang-orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saking arep makaten monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ذريتي وأهل بيته شاء لله لهم الفاتحة. الله صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم ورضى الله تعالى عن كل صحابة الرسول أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمك في مزيد يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazal yawma ayyuhal mujrimun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin bi sirri wa bi barakatil fatihah surat al-ladzina an'amta 'alaihim. Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.